Foto bendera bergambar palu arit yang terpasang di salah satu bangunan gedung kampus Universitas Hasanuddin Makassar sempat viral di media sosial. Menurut pihak kampus, bendera yang digambari simbol palu arit ditemukan di lantai 2 bangunan salah satu fakultas. Penemuan tersebut langsung dilaporkan pihak kampus ke kepolisian. Pihak kampus pun terkejut foto bendera bergambar palu dan arit viral di media sosial. Kini pihak kampus menyerahkan penyelidikan ke kepolisian dan juga akan melakukan penyelidikan secara internal. Sebetulnya yang dianggap tadi itu bendera berlogo parit ya, ya apa, bergambar palu arit itu sebetulnya sudah lama kejadiannya. Itu 11 malam ada gelap laporan, April ya. 12 itu saya pagi-pagi sudah ke lokasi dan memerintahkan untuk diturunkan. Kemudian selanjutnya kami minta diserahkan kepada yang berwajib. Nah itulah karena kan ini masa COVID, masa pandemi, work from home, dosen-dosen pada di rumah mengajar, mahasiswa juga banyak pulang kampung. Jadi otomatis dengan kampus yang begini luas, dengan pengamanan kita kan tidak mungkin 24 jam matanya melihat kemana-mana. Jadi itulah ada peluang masuk, kemungkinannya masuk ke situ untuk memasang itu kain tadi itu ya.